tersebut kelompok masyarakat bergerak untuk mengembalikan masa kejayaan Malang dengan daerah penghasil sayur terbaik di Sumatera Utara. Dalam untuk manusia Agustus 2017 mendatang. Untuk mewujudkan mimpi menjadi juara bertahan, para atlet sudah melakukan persiapan sejak Januari tahun 2017. Semoga amal sayur yang ia dirikan, anak-anak prasejahtera di Kecamatan Medan Kolombia dapat bersekolah tanpa dipungut biaya. Saya akan berangkat terlebih dahulu. Saat lagi kami akan berbincang tentang upaya membangun karakter ABK yang mandiri dengan keterampilan. Tetap di Lala Indonesia.